warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Coba Bu Jamaah cek dulu, apa kabar A1 hari ini? Apa kabar A2 hari ini? Apa kabar A3? Apa kabar B1? Apa kabar B2 hari ini? Oke, baik, teman-teman, semoga teman-teman di rumah sehat selalu, semangat selalu, dan solihah ya, nurut sama ayah, sama ibu. Baik, hari ini teman-teman, hari apa? Harinya hari Selasa. Hari Selasa tanggalnya tanggal 14. Bulannya bulan April. Tahunnya 2020. Teman-teman, hari ini teman-teman mau belajar dan bermain bersama Bapak Ibu Guru di HP dan Ayah Bunda di rumah. Bermain apa hari ini teman-teman? Hari ini teman-teman mau bermain sama seperti kemarin loh teman-teman. Teman-teman kemarin masih ingat lagu Ramadan ku rindu untuk bertemu. Siapkan hatiku, juga hatimu. Nah teman-teman, hari ini lagunya beda teman-teman. Kalau kemarin Ramadan yang ku rindu, sekarang teman-teman lagunya lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Teman-teman, berapa hari lagi kita ketemu dengan Ramadan? Begini teman-teman, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari lagi teman-teman. Nah, teman-teman mau bertemu dengan Ramadan? Iya teman-teman, solih dan solihah. Baik, begitu ya teman-teman. Nanti kata-kata yang mau dia sama teman-teman nanti dikirimkan di grup kelasnya. Nanti sama ayah bunda yang nulis, teman-teman tinggal menghias saja. Oke? Begitu ya? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum Bu Jamal tutup, ya teman-teman kita mau hafalan dulu bareng sama Bu Jamal. Menghafalnya surat apa ya? Coba surat Az-Zalzalah bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Baik, begitu teman-teman. Surat Az-Zalzalah ayat 7 sama ayat 8 teman-teman masih ingat? Beberapa kali diingatkan dulu sama Bapak Ibu. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik sekecil apapun itu perbuatan baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan juga. Sebaliknya, apabila teman-teman mengerjakan perbuatan buruk sekecil apapun itu perbuatan buruk, nanti Allah juga membalasnya dengan keburukan. Teman-teman mau dibalas dengan kebaikan apa keburukan sama Allah? Makanya teman-teman harus selalu semangat melakukan
melakukan kebaikan. Gitu teman-teman. Teman-teman menghias tulisan yang sudah dibuat sama ayah sama bunda untuk menyambut Ramadan. Itu juga perbuatan baik. Jadi teman-teman harus semangat melakukannya. Sepakat? Oke, baik. Kita tutup. Bu Jamaah tutup. Apabila Bu Jamaah hari ini ada salah, mohon dimaafkan teman-teman. Bu Jamaah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.